Pemirsa, Rajawali Corpora bekerja sama dengan perusahaan sawit asal Malaysia, Felda Global Ventures, untuk menyuplai minyak sawit ke pasar dunia. Ya, kemitraan ini diharapkan dapat melibatkan perusahaan Indonesia menjadi mata rantai dalam memproduksi minyak sawit terbesar di dunia. Indonesia dan Malaysia menjalin kemitraan dalam memproduksi minyak sawit, di mana perusahaan minyak sawit Malaysia, Felda Global Ventures, membeli 37% saham PT Eagle High Plantation yang dimiliki oleh Rajawali Corpora. Kerjasama ini nantinya diharapkan mampu memperkuat bisnis produk kelapa sawit hingga turunannya di level dunia. Karena Felda Global Ventures berpengalaman mengolah produk turunan kelapa sawit serta memiliki jaringan dunia. Kita hanya kuat di upstream. Jadi kita saat ini hanya punya kebun, kemudian produksi CPO, dan kemudian kita jual. Hanya itu. FGV memiliki kemampuan yang sangat bagus di dalam downstream. Jadi mereka sangat kuat di bidang oleochemical, minyak goreng, edible oil, kemudian juga beberapa produk-produk lain seperti omega 3 untuk farmasi dan sebagainya. Kemampuan memproduksi produk turunan seperti produksi oil chemical, minyak goreng, dan ubahan untuk farmasi menjadi fokus kerjasama melebarkan bisnis dan pemasaran hingga seluruh dunia. Kerjasama ini ditargetkan mampu menciptakan program transfer pengetahuan seperti teknologi perkebunan hingga research and development. We believe with our downstream activities, especially in the area of oleochemicals, we will be able not only to serve the Indonesian domestic market, but we also will be able to make Indonesia one of the global oleochemical hub today. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Sofian Jalil, yang turut hadir, mengapresiasi kerjasama kedua perusahaan ini. Sofian menilai bahwa kerjasama ini tidak hanya dapat meningkatkan hubungan bilateral, tetapi juga bisa meningkatkan produksi biodiesel. Biodiesel ini sebenarnya sekarang ini mandatory. Begitu ini efektif, nanti semua diesel yang jual di Indonesia secara teori wajib. Rencananya kedua perusahaan ini akan mengolah Eagle High Plantation yang saat ini menguasai 425.000 hektar lahan kelapa sawit yang tersebar di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan, Rajawali Televisi. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lensa Indonesia Malam. Akhirnya, saya Oscar Haris. Dan saya Intan Bedisa, beserta rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.